berpikir, ini apa pekerjaan yang hasilnya tinggi ya, saya bilang kan. Nah, jawabannya adalah internet marketing. Internet marketing bisa apapun, bisa blogger, bisa vlogger, bisa jualan online dan lain-lain. Ilmu yang saya pelajari dari seorang, dari tiga guru, salah satunya Ani Ahira tadi, harus fokus sampai tidak bisa difokuskan lagi. Seperti yang kita tahu bahwa dokter semakin spesialis, gajinya semakin tinggi, saya pun merasa seperti itu. Akhirnya dari semua hal saya pelajari, saya nyantol di YouTube. Di YouTube itu saya pikir sudah mulai fokus, tapi ternyata tidak. Saya bikin video kucing kawin, bikin video cewek-cewek cantik, bikin video tutorial apapun, bahkan tutorial download film, tutorial editing, dan lain-lain semua saya bikin. Tapi ternyata itu masih belum fokus. Sampai akhirnya, karena saya waktu itu masih bekerja sebagai driver, dan saya bekerja di sebuah travel, itu tugas saya adalah melatih driver-driver baru. Proses pelatihan itu saya rekam pakai kamera seadanya. Kemudian saya bikin dari dia nggak bisa, dari dia nggak tahu apa itu kopling, apa itu segala macam, kita upload satu persatu beberapa episode, 5 episode. Di video itulah benar-benar booming, banyak yang suka. Nah, saya merasa klik, oh ini ternyata jalan saya di YouTube. Itu di 2013, teman-teman. Jadi 2013 semakin ngalir. Di 2014 Februari, kalau saya tidak salah, itu saya dapat gaji pertama kali dari YouTube itu sebesar 1,4. Ini saya sampaikan kenapa, karena aman. Jadi pendapatan pertama dari AdSense itu kan baru bisa ditransfer ke kita itu kalau sudah $100 ya. Jadi, nah itu sudah $100 baru kekumpul. Itu senengnya bukan main, penantian 2 tahun, usaha 2 tahun, nyambi utang sana sini untuk beli kamera, bagi waktu lembur malam sambil kerja, karena kalau belum berpenghasilan ya kita harus cari penghasilan lain dari kerja saya itu. Nanti saya sebutkan pekerjaan saya apa aja. Nah, dari 2014 awal itu saya gajian lagi 2014 akhir, jadi seperti itu. Nah, ini proses gabungnya itu secara singkat sekarang ada 2. Kalau dulu mah sudah punya Gmail pasti jadi. Nah, kalau sekarang ada 2, kalau saya tidak salah ya, harus ada 1000 subscriber dan harus ada 4000 jam tayang. Nah, setelah mencapai 2 itu, teman-teman baru bisa mendaftar AdSense. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena penghasilan dari YouTube itu tidak hanya AdSense. AdSense itu menurut saya justru kalau saya boleh jujur, itu kalau sudah semakin gede seperti ini, itu habis di operasional. Kalau saya sudah semakin gede seperti ini, yang lain mungkin boleh tidak setuju, tapi akan habis di operasional. Nah, ada beberapa manfaat penghasilan yang ini saya sebut ya. Yang menurut saya paling besar itu adalah di promosi usaha kita atau promosi apa yang ingin kita jual. Misal teman-teman punya usaha mebel Jepara, kan banyak tetangga saya sini ada juga mebel. Di situ saya minta mereka untuk rekam seluruh proses bikin kursi, bahkan dari potong pohonnya kalau perlu. Nah, dari situ orang akan melihat kita memang belum dapat AdSense, nggak masalah, tapi orang akan melihat seberapa berkualitasnya pekerjaan kita gitu. Mulai dari cara ngamplas dan lain sebagainya itu kita bikin, setelah jadi di finishing dan lain-lain, itu menurutku tujuan yang paling gampang ditempuh. Jadi untuk promosi apa yang sedang kita lakukan atau apa yang kita jual. Kalau kita pedagang online ya sudah, bikin konten untuk mengalirkan follower atau viewers kita itu ke dagangan kita, itu nomor satu. Teman-teman, ini kenapa saya sampaikan, supaya pandangan kita luas. Jadi YouTuber nggak hanya melulu tentang AdSense. Jujur, kalau AdSense seperti yang saya sampaikan tadi, belum menjadi sesuatu yang besar. Malah nanti kalau apalagi pandemi begini ya, dari awal Januari itu sudah musim banjir. Kemudian ini nggak curhat, tapi kenyataan realita ketika saya menjadi YouTuber ya. Begitu masuk Maret langsung pandemi, nggak ada yang iklan. AdSense ini sama dengan balik ke 3 tahun yang lalu, ke 2-3 tahun yang lalu. Itu
wah gitu. Maksudnya kalau kita mengandalkan AdSense, siap-siap kalian akan kecewa. Apalagi YouTube sekarang filternya semakin ketat, ada seleksi alam kalau menurut saya. Kalau hanya tentang AdSense, kalian nggak akan kuat. Karena AdSense baru datang setahun, dua tahun yang akan datang ketika kita pertama mulai. Tapi kalau motivasinya kita dibalik, AdSense taruh terakhir untuk promosi usaha kita, itu baru benar. Kenapa? Karena begitu kita dapat 1.000 views saja, bayangkan kalau yang order 10% itu kita sudah dapat berapa, kan begitu. Dari 1.000 view yang order 10%, kita sudah dapat 100 calon atau pembeli potensial. Itu dari segi usaha ya teman-teman, karena ini temanya kan usaha kan. Nah dari promo-promo itulah kita tidak pernah akan kehabisan konten, karena kita bikin kontennya adalah apa yang kita lakukan, kan begitu. Ini menjawab pertanyaan kedua, kita bisa masuk pertanyaan kedua. Kalau proses gabung menjadi YouTuber dan diterima AdSense, jangan di sini saya sampaikan karena waktunya nggak akan cukup. Ini aja saya ngomongnya udah cepet. Kalian bisa Google, banyak sekali, bahkan tutorial-tutorial di internet sekarang gratis. Kalau zaman saya dulu mesti bayar. Saya dulu modal total untuk pengeluaran 2012 ya, belum banyak yang menjadi YouTuber. Saya ada beberapa guru yang terakhir itu menaruh saya 10 juta. Waktu itu saya pinjem itu. Jadi benar-benar saya rock and roll untuk masuk ke dunia YouTube itu, traverse semua halangan yang ada. Bahkan jangankan uang 1 juta itu susah banget, di ATM ada 100 ribu itu sudah oke. Tapi saya berani bayar guru 10 juta, dijanjikan dapat 1 dolar pertama di internet. Se-ekstrim itu saya lakukan. Pertama kali ya Mas? Pertama kali, betul. Itu se-rock and roll itu saya traverse semua halangan, saya traverse. Nah, ini cerita nggak tahu apa banyak yang tahu di masa itu. Betul. Nah, ini cerita-cerita kayak gitu tuh kadang tidak pernah tak sampaikan, karena biarlah orang yang lain sekarang taunya saya, enaknya aja nggak apa-apa. Nah, berikutnya saya sambil baca komentar-komentar di sini, chatnya lumayan juga banyak. Nah, berikutnya tentang ide konten kalau niat kita untuk promo, ini ada beberapa ini ya. Kalau niat kita untuk promo apa yang kita lakukan, cukup buat sesuatu yang sering kita lakukan. Misal kalau saya di otomotif ya, kita nyari mobil itu kita videokan, nyari mobil pesanan orang itu kita videokan. Kemudian kalau di teman-teman bahkan pengacara sekarang pun, pengacara tetangga saya, jadi di lingkungan saya sekarang itu semua orang saya minta untuk sharing aktivitasnya di YouTube. Syukur dapat AdSense, syukur dapat apa, tapi paling tidak itu bisa dilihat 2 tahun yang lalu kita lagi apa gitu loh. Paling tidak itu anak-anak saya, daripada nonton TikTok buang-buang kuota dan lain-lain, mendingan aktivitasnya apa tak kasih pinjem sharing dengan kamera saya action cam, sekarang direkam semuanya, mau nyepeda, mau naik motor segala macam gitu. Nah, paling tidak kita punya beberapa rekaman beberapa waktu yang lalu. Soal ditonton, pasti ditonton kok, pasti ditonton. Karena dari ratusan juta orang Indonesia, bahkan orang Indonesia yang di luar negeri, itu pasti ada yang suka apa yang kita suka. Pasti ada yang suka apa yang kita suka. Contoh, saya tidak pernah menyangka konten otomotif itu bisa tembus 1 juta subscriber. Sekarang teman-teman saya yang lain, yang di Jakarta tadi 3 orang, sudah pada 100 juta. Kami sedang dalam rangka untuk mengejar ke 1 juta. Dari sekian banyak orang menonton YouTube, itu hanya sebagian kecil saja yang suka otomotif. Dari yang suka otomotif, itu hanya sebagian kecil saja yang nonton saya, begitu kan. Nah, itu aja sudah sebanyak ini. Nah, bagaimana kalau konten tentang durian, kalau konten tentang kambing, apa namanya, pembibitan kambing Etawa yang di Purworejo ya, yang di Jepara ya, bagian membuat ukiran yang secantik itu hingga diekspor. Itu semua bahan konten. Ya, itu semua bahan konten. Saya nggak tahu yang nonton ini apa, kalau orang Jepara apa seluruh Indonesia, tapi banyak banget itu konten yang saya yakin pasti akan ada yang nonton. Itu pasti. Nah, berikutnya, materi berikutnya ini mendingan saya sisa waktu ya daripada kurang. Berikutnya, dari ide konten yang saya sampaikan tadi, yang mana itu banyak banget ide konten, ya ini banyak banget ide konten, termasuk apa yang kita lakukan tiap hari, adalah bagaimana menaikkan view-nya, ya kan? Ini pertanyaan ketiga, urut ini nanti materinya enak. Nah,
menaikkan view ini. Kalau dulu saya cerita mungkin tahun 2017-2018 ketika saya masih berjuang ya, berjuang. AdSense itu terseok-seok lah, AdSense itu baru ngetrend-ngetrend kan 2019 ini ya. Saya baru dapat AdSense yang agak banyak. Nah, bagaimana menaikkan view? Dulu teman-teman kalau saya boleh sharing,